Pemirsa, berikut kami sampaikan sejumlah pengalihan arus di Jakarta. Kawasan Harmoni ada beberapa pengalihan arus. Arus kendaraan yang datang dari arah Jalan Suryo Pranoto yang hendak mengarah ke Jalan Sudirman Tamrin melalui Jalan Juanda atau dialihkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada, Jalan Kiai Haji Hasyim Asari Grogol, Jalan Es Parman maupun Daat Mogot dan seterusnya. Sementara di Bundaran Patung Kuda akan dialihkan ke sejumlah jalan lain mengingat kawasan Sudirman Tamrin akan digunakan sebagai lokasi Car Free Night. Anda yang berada di kawasan Dukuh Atas juga sebaiknya memperhatikan sejumlah pengalihan arus berikut ini. Sementara di kawasan Semanggi, sebagian ruas jalan ditutup dan hanya kawasan Senayan yang dibuka.